selamat apa Selamat bertemu kembali ya dengan channel yaitu Nunung Otomotif spesialis motor injeksi, spesialis membaca ID remote yang hilang atau duplikat remote, mendaftarkan remote baru dan juga spesialis menurunkan kilometer motor. Kalau mobil nggak bisa ya, soalnya alatnya khusus buat motor ya. Untuk motor jenis Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki, Vespa bisa kilometernya. Untuk ini ya. Saya akan eh le, le iya iki tak Iki Di sini saya kedatangan satu buah paket ya dari Andi yang ada di Lampung Timur ya, Lampung Timur. Mm -mm. Kemudian di sini akan saya buka dulu ya buka dulu apakah benar apa enggak ini oke kita buka dulu kita keluarkan di sinografin apakah benar SCU atau bukan ini ya soalnya kok mau moro morong gak video no apakah benar soalnya masing WA itu oke mas tiap hari itu datang SCU satu satu atau dua ya ini mungkin benar ECU juga. Bismillahirrahmanirrahim. Loh bener ya, ECU dari bodinya ya. Wah, masuk Oke. Oke. Okay. Okay. Di sini saya kedatangan satu buah ECU dengan kode K59 ya, ini loh. K59A7 ya. K59 ini kepunyaan Vario 150 ya. Tahun 2000 15, eh, 2018 sampai 2019 sampai 2020 ono enggak, Kemudian ini PNP untuk remote nya itu PNP sama sekupi tahun 2021 mas ya kan ada sekupi yang sudah keyless ya sudah smart key itu remote nya PNP dengan vario 150 yang tahun 2018 19 ya oke okay. Ini akan saya baca ID-nya, karena solusi di saya itu solusi murah, solusi hemat, solusi ekonomi irit ya, tidak membebani di kantong atau tidak bikin kantong sampean itu jadi kering gitu mas ya, oke, jadi memang saya selalu apa, membuka usaha bengkel, sekalian saya lengkapi alat saya, karena saya ingin membantu kawan-kawan agar tidak kena oknum-oknum yang mahal-mahal ya. Kena ongkos yang mahal-mahal. Percaya apa tidak sama saya? Untuk pelanggan, misal remote samen hilang, samen bawa ke 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 Mbopo no samen bawa ke yang besar-besar seperti Indomaret, Mbopo no ya. Samen bawa ke yang besar-besar. Maksudnya Mbopo ya. Samen tanyakan di situ. Mas atau Pak atau gimana yang jaga itu misal mbak mbak ya samen mbak ini saya kehilangan remote apakah di sini bisa untuk ini nam, apa mengaktifkan remote yang hilang ini ya beli remote dan untuk mengaktifkannya nah, pasti samen akan di ada yang gini gini ya pak ini kalau remote samen hilang ini sudah sistem smart key atau keyless ini ada id-nya pak jika ID samen ini hilang, remote hilang, maka samen harus mengeluarkan uang 2 juta sampai 3 juta. Bilangnya pasti begitu. Tapi pengerjaan nggak selesai cukup satu hari. Ini harus ada inden atau butuh satu minggu atau dua minggu sampai satu bulan, Pak. Bisa-bisa dua bulan. Bilangnya gitu. Percaya apa nggak? Soalnya saya sering mendapati pelanggan yang dari area Malang sini bilangnya gitu kemarin aja ada Mas ini saya disuruh menyiapkan uang satu juta setengah tapi nunggu dua minggu itu motornya ditunggu disuruh antri dua minggu tapi motornya dibawa gitu wah masuk ini ya itu oknum mas ya kemudian ada lagi mbak-mbak pernah ke saya mbak-mbaknya cantik orangnya daerah Malang Selatan yaitu, waduh pokoknya, COD gua ya, itu, ya, bilangnya gini, Mas, eh, tak, 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 tak tanya dulu ya, Mbak, sampe pernah bawa ke bengkel-bengkel atau ke kemana? pernah Mas ke sini, disuruh ninggal motornya itu dua bulan, Mas, itu kena, kena ongkos dua juta, bilangnya gitu, wah kasihan, dari situ saya memang mem melengkapi alat saya. Agar sampean itu tidak terkena oknum-oknum, kasihan. Saya sendiri juga dulunya orangnya nggak punya, jujur demi Allah, saya ditinggal ibu saya, ditinggal ayah saya itu kawin lagi, jadi saya itu ikut Mbah ya, ikut adik adiknya Mbah ipar ya. Jadi saya itu ikut orang, bukan ikut orang tua sendiri. Jadi ini saya buat pelajaran, dan saya selesai wis pokok ceritanya itu panjang mas saya itu hidupnya dulu itu sengsara ya percaya apa enggak demi Allah sengsara mas nah, karena saya ikut ikut orang kalau pagi itu ngarit ya ngarit saya ngarit ngewangi nanti apa jeneng awak di keimangan kayak ke apa ya yop. di sekolah no manut teko sekolah golek kayu cari kayu dulu saya mm -mm. setelah saya menikah akhirnya saya kerja 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 semangat belum punya apa-apa demi Allah rumah saya beli sendiri Alhamdulillah bengkel mulai nol itu otodidak saya hanya tambal ban tahun 2010 itu yes, akhirnya Allah memberikan tapi ya ujiannya itu besar loh mas yo. orang sukses itu ujiannya besar percaya apa tidak yang penting sampean kalau pingin orangnya maju sampean harus memiliki watak jujur sopan loman kemudian apa mana ya yes, pokok ojok kakek ngurut wong ojok ngakali wong wis iku dan mudahlah mengulurkan tangan untuk berbagi ya untuk memberikan ya insya Allah amanah barokah samin bakal sukses oke okay? daripada ngomong banyak lebar le aku opo cerita no masa lalu ku mas nangis demi Allah kudu nangis mas wis perih pokoknya masa laluku wis jadi saya itu anak yang enggak di di apa diasuh orang tua sendiri ya saya di asuh orang ya Heeh. Mm -mm. Jadi saya nggak punya apa-apa dari nol kecil dari apa namanya dari saya selesai menikah, Alhamdulillah saya bekerja di pabrik dulu ya, bekerja di pabrik sorenya itu buka tambal ban gitu dulu saya, nah, ceritakan panjang, jadi satu buku novel aja buh, hopo, buku wandle, opo, like kayak ceritaku itu panjang mas, nangis nangis like samenai, tapi kapolis, oke, saya kedatangan satu buah ECU dari mas siapa tadi mas Andi yang ada di Lampung Timur Alhamdulillah yang yang dari Lampung saja saya dikirim ke sini apalagi yang dekat-dekat solusi murah harga murah untuk pelanggan saya buat berbeda untuk mekanik atau bengkel saya buat harga grosir baru eding ya setengah eding samen kasih saya rezeki samen juga saya kasih rezeki jadi samen ibarat samen itu sales saya samen sales saya jadi samen saya kasih gitu mas, oke lanjut daripada banyak ngomong masa lalu, wis gak enak masa depan diatur sing penet ya, oke kita tengerane sing perlu disegeret lagi ini, ini. solusi murah solusi hemat ya solusi murah solusi hemat daripada saya mengeluarkan uang ratusan juta rupiah jutaan rupiah lebih baik sampean berikan hubungi nomor saya ya, mas. saya nggak mahal mahal mas, yang penting saya itu ibarat sama menolong gitu ya Ini ada gini ya mas Oke okay. Buat pos ini jadi ini malah kaya mbu kaya apa kaya harimau malah kan ya gak pakai perasaan no. ada kewan lain binatang lain dimakan ya berarti gak pakai perasaan itu coba misal ini mas ya kita ambilkan remote dulu kita coba sebelum kita daftarkan itu kita coba ya kalima 59 kita cari kalima 59 mas nah ini ada nah, kerek kalima 9 loh yuk kalima kalima 9 hari 160 ya banyak ya Oke. Okay. Kita buka dulu remote-nya. Ini ya. Oke, okay. dan remote yang hilang ya. Remote yang hilang itu entar sudah tidak bisa diaktifkan lagi Mas ya. Misal gini. Ini kan masih belum saya daftarkan ya. Oke. Okay. Apakah aktif apa, -apa enggak? Ya enggak aktif Mas. Tuh. Yo, oke. Okay. Ini wis warna hijau Pak Urung ini. Nah, iki yo. Oke, okay. sudah warna hijau. Oke, okay. kita pencet tombol. Misal ini to contohnya di motornya itu tombol starter. Seharusnya di sini saat ditancapkan ECU ini nyala. Ini enggak, loh ya. Oke, okay. kita lepas. Kita baca dulu ID-nya. Kita akan baca ID-nya dulu, ya. No. Oke. Okay. Untuk apa namanya? Untuk ikune, pine. Samen ntar kalau samen punya kayak gini itu samen dikasih aplikasi ntar ya. Vario, Vario, nah, kayak gini ya. Oke, kayak gini. Kuning di atas, hitam di bawah. Kuning di atas, hitam di bawah. Oke. Kita hidupkan dulu Smartol alat pembaca ini ID nya ya Oke okay. kita inputkan dulu Wah Oke okay. kita inputkan dulu Bismillahirrahmanirrahim Tak apa mas durasi ini suwe Ambil cerita masa laluku ya Cerita masa laluku sing kelam Si bos aja anu bos aku si anu Ini kilo Yo Pak Sukocoy si bos yo Saya lagi kerja kok iki lek gak terus no iki male anu bos lho yo lho ndi lek iki nah yes oke okay. sik ya mas sik ya pak sing WA WA soalnya aku wasi sibuk terus terus ae sian sik pak sabar pak tak baca ID pak kok timbangane soalnya bengkel saya aku libur atau perlu, tidak perlu mas, bengkel libur mas yang bawah hitam. Tak taruh di atas, nunung untuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Smart key masuk. Honda masuk. SCU 20 pin masuk. Auto program. Nah, di sini ada auto program dan manual program. Jika auto program kita membaca ID tersebut. Tapi jika manual program kita ada akan memasukkan ID-nya yang kita baca tadi. Berarti masuk auto program. Bismillahirrahmanirrahim.

misal sampean disuruh menyiapkan uang jutaan rupiah ojo gelem percaya wis gelem nang aku ojok. ini adanya channel nunung untuk motif saya selaku mekanik bengkel atau selaku wong ya wis wong ngene iki ya wong biasa untuk wong wong jos itu, biasa mas jadi saya ingin menolong meringankan dari samian misal sampean ekonomi samian berarti biasanya kalau samen hilang remote serta ID-nya hilang samen di suruh menyiapkan uang 1 juta, 1 juta, enggak mungkin lek like 1 juta apa Paling enggak 1,5, 1, 5, 1 ,5 juta setengah. Sampai 3 juta, sampai 3 juta setengah. Apalagi kalau di luar pulau-pulau, itu lebih mahal lagi. Bisa sampai 5 juta, 7 setengah juta bisa percaya apa enggak? Luar pulau apa-apa kan mahal, Mas. Yo, pedalaman apalagi pedalaman mahal. Ya. Oke. Okay. Wes percayakan sama saya, cukup sama sediakan uang nggak nyampe satu juta, udah dapat remote plus baca ID plus ID-nya, amen. Remote yang hilang itu sudah tidak bisa dipakai lagi ntar. Tak delok no yo. mari kincok cara Oke, gak apa-apa durasi ini suwe sambil cerita cerita ya. Oke, saya suka menolong kawan, -kawan tapi ke, lah ini ya. Oke, 93 94 95 berhasil. Loh, kan ID ini kan muncul. entar ini nggak terpakai, Mas. Kan ini remote-nya ID dari di ECU ini kita lepas dulu iki. Wong oh, gendengi. Ya. Oke. Okay. Kita foto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Setelah kita foto, kamu ke... lho kok bleret-bleret ini. Kamera elek, like, Bos. Masih HP akeh situk gawe apa iki? Gawe Gaya game video situ kayak iki elek-elek HP -elek gua sini ora api-api koyo ipun ipun Apple apa yo ku api tak jane aku iku tapi nggak video terus-terusan lah tapi kadang memori ini gak mencukupi mas Lek ono sing gelem niko niko ono ya apa apa iPhone hehehe <laughs> yuk apa apa kono kono sing sugi sing, sing kaya kaya lo mas yo wis moro dibungkus no iPhone sepuluh piro no si kakak khusus kayak video terus kak guyon mas ya oke okay. kita kembali ya kita kembali terus kakaknya ngomong ya. kita kembali es itu yang kehilangan nah kemudian yang tadi kan auto program membaca id sekarang manual program ya kita tekan enter oke okay, masukkan id adtkiles atau alkiles los kita masuk yang nomor dua kita turunkan kemudian alkiles los kita tekan Kemudian kita masukkan ID-nya 0298 298 4128 4128 terakhir satu kita tekan enter red ke green berarti remote disuruh yang kilo sing bawah loh, bawa loh mas yo kan iki ono atas bikin gini apa baser sing kita aktifkan iki nah ya sing dua hijau bisa sing isor kutu hijau ya yang bawah itu warna lednya hijau red ke green ya oke kita tekan enter proses Bismillahirrahmanirrahim proses memasukkan ID barcode ya ID 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 nomor ID nomor number number ya Kata saya nanya mas, sampean nggak buka cabang? Nah. Ya, buka cabang ini di mas Wong si jie kayak gini, turung po, bangi Tempatnya tempat itu lu ngangsur aku mas, turung po. Wah mas aku sukses, amin. Tegangan BRI, lah ini ak aktif berarti sukses. Ntar, nah sukses yuk, masuk mas, ya wis. sukses, tekan oke, okay. ngeceknya di sini. Check out SCU, kita tekan enter. Kalau di sini disuruh red ke green ya wis ijo Mas ya. Kemudian di sini red ke green, jika di sini ada tulisan good berarti berhasil. Nah, oke. Okay. Jika kita matikan di sini yang bawah sini ya, kita matikan ke merah. Kemudian kita coba di sini kalau no berarti ya wis berhasil. No. di No, no ya. Wis, Mas. Kita aktifkan lagi. Oke. Okay jika di sini good berarti yo good registration berarti ya berhasil good registration yes masuk yes balik 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 kemudian kita coba sebelum saya kirim itu biasanya a saya tes pakai alat ini mas alat topeng nah mari kita langsung nyala percaya apa enggak ya men kan langsung nyala Loh, lek like sing mang daftarno kan enggak enggak mas oh gak percaya sampean ya, saman dua alat iki enak sip misal gini mas ya saya membuat alat kayak gini ya ini punya Yamaha Nmax wis pokok Yamaha yang jenis smart key lah misal kita menemukan di motor loh antara remote sama motor kok enggak connect apakah dari Oppo ini jeneng apakah dari remote-nya apakah dari SCU-nya apakah dari kabelnya kita tes pakai ini siapa tahu kabelnya hanya yang putus kalau kita tes pakai ini normal berarti kabel ini mas ke depan pasti ada karena kita tidak tahu motor baru saja kabelnya yang banyak yang berkarat ngepung-ngepung ya no. ya oke okay. kita coba kita Oke okay. tombol starter kita pencet misal di motornya tes oke okay. kontak on kan kontak indikator smart key mati masuk kemudian kita off kan kontak kita matikan dari remote. Kemudian kita coba bunyi buzzer atau maling-maling yo. Yang nomor maling di dia bawong Dia bawong. Misal kita coba motor kita goyang loh. loh dah muni yo. Ibarat anu, ngene wis Coba kita goyang sedikit aja. Alhamdulillah. Kita matikan, oke? Okay kontak on indikator gambar kunci smart key di motor mati kontak off kita matikan dari remote oke okay, saya akhiri sampai di sini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jos untuk ini ya misal ada yang nanya ya ada yang nanya mas ini mas ini nggak kemasukan air mas nggak percaya sama saya sih tak si, tak polane ta, yo tak kerjakan dulu ntar sampe lihat ini Nah oke okay ya mas ID nya saya tulis di belakangnya Kemudian kapan hari kalau remote sampean hilang itu bisa tahu ID nya Langsung sampean copot Biar tidak membacakan lagi Untuk di sini mas ya Wes samar-samar ini fokus Nah ini enggak bolong loh ya lo untuk samar-samar, lo ya, samar-samar ini sudah saya las lagi, sudah rapat. Kemudian di sini akan saya tutupi dengan ini, ya, Oke. Okay. Jadi walaupun nggak ditutup stiker ini ya wis aman, air nggak akan masuk ya. Tapi yo ben kelok pantes ono cekak ketoro ya anuan ya. Cek koyo pabrikan maneh lho. Pabrikan kok ono aneh, ane ora masalah. Oke. Okay. Nah, kayak sini Mas ya. Biar tahu ini yang garap ini adalah nunung otomotif ya, oke. Okay. Saya akhiri sampai di sini dulu. Salam jos, jangan lupa untuk yang hilang remote, hilang ID kalau lokasi Malang bisa saya samin kirim ke alamat saya ya. Bisa samin kirim ke alamat saya. Kalau untuk luar Malang, luar kota, luar pulau, luar Jawa, luar Indonesia bisa kirim pakai jasa. Terima kasih. Salam jos. Jangan lupa subscribe, like and comment. Dukungannya Mas Bro ya. Oke. Okay.